Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang gerhana matahari yang terjadi di tahun 2022. Gerhana matahari merupakan kondisi di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Gerhana matahari yang terjadi tahun ini lebih menarik karena salah satunya tepat pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 30 April 2022. Saat umat muslim di dunia melakukan ibadah puasa di penghujung bulan Ramadan ini, terjadi gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial. Nah, sebelum kita lanjut penjelasan terkait gerhana matahari ini, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video update astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangeran menjelaskan gerhana yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Itu adalah saat sebagian matahari tertutupi oleh bulan. Terjadi pada 30 April 2022 pukul 20.42 UT atau 1 Mei 2022 pukul 3.42 waktu Indonesia Barat. Gerhana matahari yang pertama di tahun 2002 ini merupakan gerhana matahari pertama yang terjadi pada bulan Ramadan setelah terjadi sebelumnya di tahun 2001-2003 atau 21 tahun lalu. Gerhana sebagian ini akan terlihat di sebagian besar tenggara Samudra Pasifik dan Amerika Selatan bagian selatan. Ini merupakan paling baik dilihat dari Argentina dengan cakupan 53%. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang, yang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawah kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan dan bahkan gerhana sebagiannya mencapai 99% tidak lebih gelap dibanding keadaan senja atau fajar. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai gerhana sebagian atau gerhana parsial yang terjadi di bulan April tahun 2022, tepatnya pada bulan Ramadan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.